Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau lihat yang namanya pemangkasan atau pembuahan. Tapi ini yang anggur hitam ya, Lur. Anggur hitam yang ada di Korea, Lur. Kita lihat ya, Lur. Nih, begini, Lur. Kita lihat hasilnya saja ya, Lur. Soalnya kan udah biasa itu kalau saya sih. Tapi ini kita lihat hasilnya saja, oke? Nah, ini, Lur. Nih, ini umur 1 tahun begini loh. Ini dipanjangkan pakai long semua. Kita lihat yang sini, sebelah sini. Nah, kalau yang ini umurnya udah 10 tahun lebih nih. Nih. Tapi tetap long semua loh. Tuh long tuh. Panjang semua tuh, panjang semua ya Lur, tuh panjang Lur. Ya begini juga bisa, terus dua mata juga bisa semua sih, yang penting kitanya ini Lur. Tapi kalau di sini begini, kebanyakan begini. Kebanyakan sepanjang begini. Hanya begini tuh. Penggelang-penggelung ada kurang-kurang ya. Tapi ya begini tuh. Tuh. Sampai sana tuh. Ini sedikit nih. Kita balik lagi. Tuh. Semuanya panjang. Ini umur sudah 10 tahun lebih nih. Gede banget. Tuh. Kita cari yang red kepung ini. Kok nggak kelihatan gitu ya? Di mana ya? Tuh, kalau begini susah ini. Sepertinya di sini red kepungnya. Tapi lupa ya. Tadi lagi nggak ada ya. Ini kecil ini. Ini tanam baru. Wah, red kepungnya orang katon. Nggak kelihatan ya red kepung. Padahal mah di sini. Masa ya dipotong? Ada yang motong apa ya? Mungkin ada yang motong ya. Tapi ya begini loh. Wah, mungkin ini dipotong mungkin ya. Waduh. Padahal mau itu enak loh, red kepung. Dipotong ini. Oke Lur, sekian saja Lur. Semoga bermanfaat di Lur buat sedulur KP. Kalau anggur hitam di Korea itu pakai long. Ya terserah sedulur sih. Long nggak apa-apa, pakai dua mata juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini itu pakai long semua panjang. Tuh. Ini jalannya jalan tol. Oke Lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siapa tahu ini bermanfaat buat sedulur KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Pengangguran selawase dari Korea untuk Indonesia. Assalamualaikum.